Hi guys, welcome back to my channel. My name. Yo. Bang. So kita orang sekarang berada dekat pantai. Mak ni. Aku lupa mak ni. Okey, jatuh dia tu bawah. Itulah masalah. Jangan pandangan iyakika. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 So sekarang kita orang ada beli makanan. Macam biasalah datang kat sini kan dia dah tampak makan kan. Kita ada beli goreng pisang, kopok leko, ya kan? Lok cing ataupun sati hai. So more lah kita makan sambil menikmati suasana di sini lah. Pantai. Yang punya ni ada air milo, okey? Milo. So pada korang yang nak datang kat sini, memang diharuskan, diwajibkan, okay? Sebab tempat dia macam cantik gila. Duk tau, dengar ke tak suara entah. Okey, makan dulu pisang. Sa. Cantik kat belakang. Potong sasa kat belakang, sepatutnya sasa kat depan. Apa kat belakang? Siwa ingat pantai kat belakang. Kau sat. Pisang ni panas. Nampak sangat muka tak puas hati tu. Cakap belakang nampak. Alhamdulillah. Tahu lah nama dia Nur kat depan. So sekarang aku nak cuba dia punya lok cin ataupun sate ikan. Kalau dekat belah-belah pantai timur ni, belah selatan lah, belah Terengganu ni, dia orang punya kuah dia warna merah pinting tau. Maksudnya dia orang ada dua jenis kuah. Ha. Kalau kat KL tak ada. Dia orang ada dua jenis kuah. Kuah manis, kuah pedas. Pedas. Wow, masa. Apa? Lepas! Wih, nak jadi petang wih kat ke? Mari wih, lepas. Kenapa yang berlaku sengit tu? Wih, nampak cantik gila lah muka aku. Kau janganlah lepas. So sedap. Cantik gila wih kat belakang. Hai, lepas nak join pula. So, ini dia punya lok cing ataupun sate ikan. So, dia punya kuah dia macam macam boleh lenggi je. Macam lenggi eh kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas-pedas manis. So, kalau nak rasa, kau kena campur kuah tu. Campur terus lah. Tak ada kuah campur. Ha, so kalau korang datang nak beli locing, korang kena minta kuah campur. Okay? Oh, ada rasa pedas ke, ada rasa manis ke. Aku suka makan je. Kau dah tak? Dia dobit lah rasa dia. Kan rasa? Dia kena dobit lah. So untuk sate ikan ni, harga dia 3 batang adalah RM1. Ha, 3 batang adalah RM1, okey. So mulalah kita cuba kopok leko dia. Sebab selalunya kopok leko dekat belah Terengganu ni memang sedap. Leko je dekat dalam ni macam kosong. Tapi mas, rasa dia nak bet. Rasa dia nak bet, tapi orang kata kalau macam macam ni dia tepung dia banyak kan. Ikan dia kurang.
So actually not bad, sedap. Umre sari. Kulit tak rasa ikan kan? Tak ada makan panas-panas dia. Tengah dia kosong. Tak puas hatinya tak ada sunset lah. Kenapa sunset kat belakang? Aku rasa kan sunset tu dekat tempat kita. Sunset. Sunset tu kat rambut pula dah. Sunset tu apa? Tak boleh mandi kat sini. Milo dia biasa lah, tak rasa milo. Kau tak tanya tadi, milo ke? Selalunya, orang tak kena milo tu. Milo tak rasa milo tu. Macam rasa apa lah. Biasa baik murah. Murah lah, murah. Baik murah, so tak ada rasa nak marah sangat. Kalau dia cas RM1 satu ni, dia hantar balik. Tak rasa milo. Lupa diri dah makan. Sambung jap lagi. Bye.